Aja ya, ini ada. Oh. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemani sama tukang jajan. Raja di sini. Tapi jajannya jajan makanan. Jangan ya, Dek ya. Ini kayak judul lagu ini. Ternyata diam-diam ada bulan yang ngeluarin lagu ya jajan. Ya, jajan jangan ya. Jangan ya, Dek ya. Seperti apa ini lagunya? Karena ya aku tahu nih kalau Kak Adiba tuh jajan ini yang udah gitu. Ini yang apa? Yang Lady Gula-Gula. Iya, iya. Angkatannya zaman-zamannya Girl band dulu gitu. Apakah ya, ini lagu remake lagu itu? Soalnya lagu jajan doang kan? Terus pernah dinyanyiin sama Kak Dewi Persik? Oh iya, iya. Iya kan? Jajan. Apakah lagu itu atau bukan? Kita enggak tahu karena kita belum dengar. Kita belum dengar. Oh, cuma ada suara lagu jajan nih, jangan ya, Dek ya. Kayak mana ini? Karena ada tambahan jangan, Dek. Iya, soalnya itu. Jadi jangan jajan ya. Yuk, langsung aja kita tontonin. Bulan bermata, jajan. Bulan bermata, jajan. Kayaknya iya deh. Yes. Dari intro-nya iya. Kayak gitu. Iya, lagu jajan. Gitu. Yes. Asik. Bisa juga loh dia ternyata ya. Diam. Berjak ipongan. Asik. Oh iya benar. Asik. Hey. Oh. Ada tambahan-tambahannya tipis-tipis. Nice. Ini benar-benar versinya Lady Gula-Gula jam dulu ya. Coba kalian kalau yang enggak tahu searching aja Lady Gula-Gula jajan. Iya. Yeah. Tapi di sini versinya Wulan, I love it. Dibikin beda gitu. Aku suka Wulan ini. Kan Wulan kan dangdut manja klasik gitu ya. Tiba-tiba di lagu ini seksi, garang gitu ya. Tegas-tegasnya dapat karakter yang berbeda gitu di sini. Asik. Jadi kayak inces ya. Iya. Ini manja, apa? Manja gitu. Di sini jangan sampai Wulan nasibnya seperti aku dan Teh Dila. Kenapa? Raiga dan Dila Bintang Batura katanya. Oh, kita kita di panggungnya kayak apa gitu. Gara-gara di panggungnya. Ini Wulan udah manja-manja gitu udah kayak Bintang Batura nih manja gitu ya. Asik. Jujur aku surprise banget sama karakternya Wulan di sini yang kayak garang, centil, iya. Yang benar-benar berbeda sama Wulan yang biasanya gitu ya kan. Tegasnya. Berubah loh ini. Yes. Sempurnaan. Beda. Iya kan? Aku sekali pas gitu. Tegas kan? Nah, iya. Justru dia. Ada nih, dilembutin sedikit. Penekanan berbicara di situ. Oh, asik.
di sini benar-benar karakternya pas banget gitu. Aku nggak nyangka Wulan bisa seperti berubah. Ini, iya kan? Manja. Asik. Oh, tegasnya di sini tuh ada seksinya, nah, manjanya, tapi tegas gitu cewek yang jual strong, gitu, strong. Ya kan? Azel, seksi itu. Ohnya melenjang hilang deh. Wanita paling seksi ya. Iya kan? Asik, Wulannya aku suka sih body language-nya di lagu ini. Yes, benar banget. Liuk-liukan badannya nice. Dan kadang-kadang kita bisa ngerasain kayak yang sok seksi, yeah, sok centil, tapi di sini tuh enggak gitu. Asik. Tetap ada suara Wulannya, tapi dengan aku sini memang nggak dimenye-menye, ya, Wulan kan biasanya kan dicengkok-cengkoknya tuh yes, banyak keriting yes, gitu kan. Nah di situ nggak ada urusan sesuai tak yes, stakatunya tuh semuanya pas gitu tepukannya. Asik, ada hasilnya ada. Boom! Udah diciptakan Azik. Azik, gitu-gitu manja. Tadi yang bagian yang dimanjain ya, ya kan? Kali pertama dihasilin kan ya, ya. Ini agak dimanjain sama okay, Wulan. Kita kayak ngeliat sisi Wulan yang lain. Yes gitu, benar, ini Wulan yang berbeda loh ini. Ini kenapa nya kayak Cucu Cahyati sekarang? Oh iya, iya ya. Iya kan? Nonton. Aku tadi Mulan Jamila. Iya. Oh ini karakter-karakter yang seksi manja-manja gitu keluar semua sini. Oke. Wow. Aku benar-benar dikasih surprise sama Wulan di sini. Wulan menjadi seseorang yang berbeda. I love it banget. Ini benar-benar kayak nggak nyangka ternyata sosok Wulan yang melankolis istilahnya kalau yang kita kenalnya gitu ya, karakter nyanyiannya Wulan tuh yang melankolis, yang manja gitu, yang genit-genitnya juga ya paling kayak lagu-lagu contohnya kayak indah memang indah cocoknya gitu. Dan aku nggak nyangka ternyata dia bisa jadi kayak cewek strong gitu di lagu ini, memang berubah sih dia kayak memang strong banget sih di lagu ini sih. Ya beda aja dari selama ini yang kita dengerin Wulan nyanyi. Yes, ini benar-benar kejutan banget loh, kejutan banget buat kita. Dan juga kalian kasih kejutan buat kita. Oh, subscribe channel ini, loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosmed kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.